Maumu putus. Putus. Aku minta putus. Aku bisa cari cowok yang lebih mapan dari kamu. Oke. Oke, kalau itu maumu. Tapi makasih banyak aku. Dengan kayak gini, ya kamu mungkin bisa jadi motivasi buat aku. Dan tunggu aja nanti. Suatu saat aku ketemu sama kamu. Ya jangan nyesel aja. Lihat aku kayak gini. Oke, kita putus. Lagi. Kelar lagi. Serik aja deh. Halo? Di mana, Rik? Oh, belum di kantor. Oh, bisa mampir sini bentar. Jalan-jalan mau ke kantor sih. Dikit lagi nyampe kantor. Ini banku kempes ini yang belakang. Bisa bantu enggak? Oke, pokok ada mobilku lah pinggir jalan ya. Aku tunggu ya. Oke. Aku bawa peralatan deh. Coba dengar sendiri dulu ya. Ada-ada aja. Tunggu sebentar. Kayak si Ferry ya? Dek. Kayaknya itu... Bentar. Oh iya, si Ferry. Dek mantan kakak loh. Ya, tetap aja hidup dia kayak gitu. Fer! Vina? Ngapain kamu? Kita bully aja mantan kayak dia. Aduh. Mau kemana, Vin? Tumben-tumben, nanya nyamperin aku. Kerjamu tetap gini aja ya?
Waduh, parah sih. Zaman sekarang kamu tetap kayak gini, nggak ada perkembangan sama sekali, Fer. Emang kenapa? Kamu masih... Tau lah kerja kayak gini. Kamu masih nanya emang kenapa, gitu. Bentar, kamu dari mana? Ya, biasa lah, shopping sama adik. Shopping? Iyalah. Emang di sini ada mall? Ada kok. Bentar. Apa? Ya, aku ada kerjaan deh. Jangan ganggu aku. Waduh. Kamu sok sibuk banget sih. Pekerjaanmu kayak gitu. Emang kenapa? Dek, jangan ketawa. Biar kita nggak dosa. Jangan ketawa. Jadi tahan ketawa ya. Bentar. Kamu kesini ngapain? Nyamperin aku. Iya, kamu tuh nggak ada perkembangan sama sekali gitu ya. Oke, emang niatku kesini cuma... ngetawain kamu sih, kerjaanmu tetap kayak gini, nggak ada perkembangan sama sekali gitu. Semenjak kamu putus sama aku, bisa bikin aku nyesel dikit nggak sih? Kayak kamu tambah kaya, tambah mapan, kayak tambah, gimana gitu? Ternyata kerjanya tetap aja kayak gini. Waduh. Emang apa gunanya juga kamu nyamperin aku, hanya cuma untuk ngata-ngatain kayak gini? Gak ada gunanya juga kan? Iya, berguna banget lah buat aku. Emang apa urusan sama kamu? Ya ada urusan lah, kamu hina aku soalnya. Ya orang kiranya, kayak kamu pantas dihina soalnya kamu... Kamu sini nyamperin aku mau nanyain bantuin apa kayak gitu. Malah buli-buli gini. Untung aja dia gak jadi... Gak jadi suami aku, Dek. Sedangkan kerjanya dia kayak gitu. Apa kamu masa mau punya kakak ipar kayak dia? Vin, itu kan sudah masa lalu juga. Aku udah lupain semua, aku udah pendem dalam-dalam itu. Ngapain kamu masih ungkit-ungkit lagi? Ya nggak lucu aja sama penampilan kamu yang kayak gitu. Emang kamu dari tadi tuh nanya, emang kenapa? Ya kamu harus introspeksi diri lah, penampilanmu kayak gini. Di pinggir jalan lagi. Waduh, kamu kekurangan uang ya? Atau kamu butuh uang? Aku kasih deh, beneran. Ngapain? Udahlah, mending kamu gak usah ganggu aku mau urusin kerjaanku. Duh, kamu ini masih mana panas ya? Lagi di sini. Kamu betah banget sudah ya di pinggir jalan. Seenggaknya kamu tuh jadi mantan yang baik lah. Yang gak gini. Hah? Mantan yang baik buat siapa? Ya buat aku lah. Aku kan mantanmu. Tapi, kirain kamu Stop. Jangan bilang kamu mantanku, aku udah muak. Soalnya kamu gimana pun ya kita tetap mantan lah, Vin, meskipun kamu... Ya aku gengsi lah sama semua keluarga aku, kerabatku, kalau kamu bener... kalau kamu ketahuan mantanku sedangkan pekerjaanmu kayak gini. Gini. Enggak banget. Gini. Aku tanya sama kamu, kamu kesini ngapain? Bukannya kamu dulu waktu ngemutusin aku? Aku mau ngomong. Tumben kesini, ngapain? Sama siapa? Aku mau ngomong penting sama kamu. Ngomong aja, kayak serius banget. Ya udah, taruh aja dulu itu barangnya. Ngomong aja, kan tinggal ngomong aja, Vin. Apa susahnya ditaruh sih? Ayo, mau ngomong apa? Ada apa? Serius banget sih mukanya. Gini, selama ini kamu kayak yang gak bisa ngasih aku segalanya gitu. Maksudnya? Aku gak tercukupi sama apa? Kamu. Kamu gak pernah minta sesuatu sama aku? Kamu bilang gak minta sesuatu, gak pernah minta sesuatu. Emang gak pernah minta? Ya kamunya aja gak peka, Fer. Lagian kamu tahu kerjaanku kayak gini kan, Vin. Aku mau ngasih apa kalau... Kalau pengen yang murah-murah ya aku bisa lah. Tapi kalau mintanya kamu yang mahal-mahal, ya maaf aku. Kalau aku cuma makan sayang, aku nggak bakalan bertahan hidup, Fer. Semuanya itu butuh uang, Vin, hidup butuh itu duit. Berproses. Kayak aku kayak gini-gini, aku merintis kayak gini. Ya satu saat mungkin aku bisa besar. Kamu ya bilang hidup itu berproses. Emang iya. Aku udah berapa bulan nungguin kamu sukses, kamu tetap aja kerjaanmu kayak gini. Terus kamu apa sekarang? Ya aku gengsi lah sama teman-temanku. Cowoknya pada sukses semua. Lah kamu? Aku udah bilang, hidup itu berproses dari bawah. Kalau kamu mau nyanyi di atas ya jangan sama aku lah. Sebentar. Kamu bilang gitu, jangan sama aku.
lah. Kalau kamu maunya yang langsung sukses, kan mending ya aku nggak bisa kayak gitu untuk saat ini. Oke, itu memang mauku. Aku putus. Aku minta putus. Secepat itu kamu ya? Apa kamu ada yang lain selain aku? Sebenarnya nggak ada sih, nggak ada. Makin banget ya kamu. Sebenarnya nggak ada cowok lain, cuma ya aku merasa nggak tercukupi aja pacaran sama kamu. Ya kamu kurang sabar aja, Vin. Kurang sabar apa lagi? Aku berapa bulan udah nungguin kamu, tetap aja kerjaanmu kayak gini nggak mapan-mapan. Aku mencari orang yang benar-benar bisa bareng-bareng dari bawah sama aku. Ya kalau orang yang datangnya ada udah aku sukses, sudahlah ya Fer, sudahlah Fer, aku capek hidup susah bareng kamu, Fer. Aku capek nemeni kamu, Fer. Maumu putus. Putus. Aku minta putus. Aku bisa cari cowok yang lebih mapan dari kamu. Oke. Oke, kalau itu maumu. Tapi makasih banyak aku. Dengan kayak gini, ya kamu mungkin bisa jadi motivasi buat aku. Dan tunggu aja nanti. Suatu saat aku ketemu sama kamu. Ya jangan nyesel aja. Lihat aku kayak gini. Oke, kita putus. Cuman aku aja yang gak nyadar dulu. Ternyata kamu benar-benar seperti ini ya? Ya, ya segampang itu kamu aku bodohi. Ya kasihan aja cowokmu yang baru. Ini awas sampai ada yang kehilangan loh kamu. Jadi kamu nanti bisa gantiin dua kali lipatnya. Aku nggak pernah punya pikiran kayak gitu ya. Aku tuh orangnya jujur. Oh, beda sama kamu. Baguslah. Hah? Ya beda lah sama kamu. Kamu dulu sering duain aku pasti. Terus kamu bilang kemana? Jalannya kemana? Gini, ya ngapain bertahan sama cowok yang miskin, gak bisa ngasih semua yang aku inginkan. Aku udah bilang sama kamu, aku udah jelasin juga sama kamu, aku sudah beda sama yang dulu. Roda itu berputar, aku sekarang udah punya mobil ini, kebetulan aku jalan di sini tadi, mau ngomong lagi aku, banku kempes. Ya kamu aja yang mikirnya. Aduh, dia gengsi deh, mau... Jangan bawa pikiranmu yang masa lalu, itu udah masa lalu. Sekarang udah, ya aku udah berubah lah pastinya. Ya kan? Berubah kayak gini ya, berubah. Sama ya, terus aja kayaknya sih. Sama aja ya. Enggak ada perubahan sama sekali. Udah, mending kamu. Ya udahlah, Fer, kamu enggak usah terlalu bermimpi sangat tinggi. Bin, karena kalau aku ngeladenin kamu, aku enggak selesai-selesai nih. Lagian mana sih Erik sih? Kita ganggu sampai dia benar-benar nggak selesai pekerjaannya. Kita. Ya, seru banget, Dek. Seru apanya? Ngebully orang kok seru ya? Apa sih kamu itu? Aduh, kayaknya sibuk banget kamu ya. Ya udah, ini mobil-mobilku sendiri kok. Sudah handal banget ya ngurusi kayak ginian. Udah berapa tahun ya kita putus ya? Sekitar... 3 tahun? Bos, Rik. 3 tahun. Loh, kamu ngapain di sini? Kenal. Loh, ini Mas? Pacarku, Bos. Lo Mas, ngapain? Mas Erik kesini ngapain? Ini aku mau bantuin bosku. Udah denger sendiri kan? Nggak perlu aku jelasin lagi kan? Bentar. Terus Mas Erik kesininya naik apa? Aku barusan naik Gojek. Hah? Sepedanya Mas Erik yang ninja? Yang ninja itu punya bosku. Itu punya bosku. Bos apa sih? Ini bosku di kantor, Bin, di kerjaanku. Ini mobilnya siapa? Ini mobilnya bosku. Nah, aku kesini mau bantuin bosku tadi dia nelpon. Kamu kerja sama dia? Kamu dari tadi ngomel aja, aku bilangnya enggak percaya. Kamu kan masa aku kan sudah jelasin. Sorry Mas Erik. Aku enggak tahu kalau ini pacarnya Mas Erik. Emang kenapa bos dari tadi? Yakin pacaran sama dia? Dia loh tadi ngomong, aku banyak cowok yang aku seleksi sekarang. Mungkin termasuk kamu. Iya, gimana ya? Enggak gitu, cuma... Apanya enggak gitu, Wong? Kan kamu ngomong gitu tadi. Iya. Iya kan? Ya gimana? Udah lah, mending... Emang kamu ngomong gitu, Bin? Gini, iya kan aku... Udah lah, kamu pasti... Emang bener, gak mungkin bohong kok bosku ngomong kayak gitu. Udah lah, mending tinggalin aja Mas Erik. Maaf ya, aku mantannya dia dulu. Aku tahu dia gimana soalnya. Ya kan, Fit? Gini, ini Mas Erik, bentar. Yang ninja kemarin... Jangan-jangan kamu kesini cuman buat... ngebully kayak gini ya? Enggak, gini Mas. Berarti sepeda ninja yang kemarin itu... Udah, gak usah bahas itu, aku memang sudah punya. Itu punya aku. Iya, kan aku butuh kejujuran, Mas. Loh, aku kan juga... Kamu gak pernah nanya sih itu punya siapa.
Yaudah, Vin, mending pergi aja deh. Aku bener-bener buru-buru nih. Ini beneran mobilnya si... Masih tanya lagi. Kenapa memangnya? Ada apa? Dia bukan... Udah, aku dia bukan montir. Vin, itu masa laluku. Itu masa laluku. Udahlah, aku kan udah bilang. Jangan bawa masa sekarang ke masa lalu. Kita udah... Aku pasang ini aja dulu ya. Belum diangkat, Fer. Biar saya aja yang siap. Fer, aku... Iya, aku minta maaf sama kamu. Ya udah, aku maafin. Udah, tinggal. Ya enggak gitu udah, dong, Fer. Udah, aku pergi aja, Mandin. Kamu ngapain di sini? Ya kamu gak usah ikut-ikut. Jelas aku ikut-ikut lah ini, bosku. Udah, aku mau pergi aja. Ya udah, aku minta putus sama kamu. Lagian kamu gak punya apa-apa, kan? Iya, emang aku ya, punya. Ya udah, Fer. Aku bisa apa-apa perbaiki hubungan kita yang lalu, kok. Kayak buaya, bos. Gak usah diladenin. Fer, aku sudah pernah jadi mantannya. Fer, aku bisa berubah demi kamu. Aku bisa. Dengan kamu ngeliat materi, bisa berubah kayak bolakan telapak tangan gitu ya? Tapi ya kan aku janji sama kamu, Fer, kalau aku bisa aku berubah jadi lebih baik. Aku udah enggak, aku udah tahu kamu kok gimana. Enggak usah dalam masuk 3 tahun yang lalu sampai sekarang kamu enggak ada perubahan. Kamu sendiri bilang tadi bahwa kamu aku sedang memilih cowok. Semenjak aku putus sama kamu, aku udah pendem dalam-dalam kamu. Udah. Sorry. Mending kamu tinggal aja deh. Enggak, gini. Maksudnya kita silaturahmi aja, maksudnya gitu. Sorry, aku gak bisa ngeladenin kamu. Aku sibuk, Fit. Sorry. Mendingan tinggal kita aja. Kita kan bisa silaturahmi. Udah. Enggak, Fer. Sorry, Fit. Sorry. Tapi dia kaya. Sekarang dia kaya. Halo? Fer, aku... Fit, kamu lihat enggak? Aku ada telepon. Udah, tinggal aja. Sorry. Oh. Ini juga cowok gak ada kerjaan. Heh! Ya, apa-apa, Fit? Cowok miskin.